Slow-mo. Ah, tengok sikit skill. Uyuyu, terbang di udara. Fuhuhuhu, style. Woo, gempak guys. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game event dalam Roblox iaitu game Vans World. Ha, ini adalah game yang dicipta oleh pihak Vans. Siapa peminat Vans? Ha, peminat kasut Vans ataupun jenama Vans, bolehlah cuba main game ni. Tengok ni Horangi pakai kasut Vans, style tak style? Weh, Horangi rasa kasut Vans ni mahal-mahal tau semua. Ha, skateboard Horangi pun Vans. Tapi sebenarnya sebelum kita main game ni, Horangi kena main tutorial dulu ni. Nampak gayanya. Okay, Vans Waffle Coin. Okay, do a kick flip. Macam mana nak buat kick flip? Okay, oh tu dia kick flip. Ah, buat skill. Ah, itu dia. Ah, oh eh, press nombor 2. Ah, itu dia. Press 2-1. Oh, press 2-1. Press 2-1. Oh, oh. Ah, itu dia. Terima kasih kepada FIFA. Style lah orangnya, boleh main skateboard lah. Okay, style. Okay, visit trick shop, upgrade character. Okay, kita kena visit trick shop lah. Sebelum kita explore tempat ni, kita ikut dulu tutorial yang dipaparkan sekarang ni. Okay, ini dia upgrade skater. Okay, kita boleh upgrade. Okay, dah. Okay, nak close. Okay, alright, kita pergi pula kat kedai sebelah tu. Kita boleh customize kita punya skateboard sebenarnya. Memang menarik lah guys. Semua benda Vans tau. Menarik sungguh. Alright, kat sini kita boleh customize kita punya skateboard. Tapi orang ni tak nak customize, kita just nak ikut je tutorialnya dulu supaya dia tak ada error-error tutorial tu. Alright, ini visit. Okay, kita boleh custom kasut. Wih, lawa lah ya. Sebenarnya, walaupun orang ni bukan peminat kasut Vans, tapi sebenarnya design-design yang macam ni, orang ni suka tau kasut-kasut Vans design yang sebegini. Dia simple, dia tak terlalu crowded. Dia memang sesuai dipakai untuk bila kita pergi jalan-jalan, pergi beraya. Memang sangat cantik lah sebenarnya. Alright, ini topi-topi Vans. Orang ni tak tahu Vans ada topi eh. Baru tahu sebenarnya. Vans pun ada topi snapback, ada snow cap. Wow, ada baju. Wih, lawa weh baju ni. Yo, baju yang askar ni lawa. Wih, tengok sikit berapa harga. Alamak, mahal sangat. Wah, raya pakai kasut Vans eh, lain macam. Boleh lah Amirul, boleh pakai. Okay, so tutorial kita dah habis. So apa lagi, kita akan main skateboard. Kita tunjuk skill orang ni sikit. Akak bomba. Tunjuk skill sikit. Yo, akak bomba pun pandai main skateboard eh. Okay, itu dia. Yo, terbang di angkasa. Okay, okay, slow-mo. Itu dia, nampak tak slow-mo guys. Slow-mo tadi. Kita tunjuk sikit. HD guys, slow-mo hari ni. Macam dalam TV kita tengok eh. Okay, slow-mo lagi sekali. Alamak, tak jadi. Okay. Okay, slow-mo. Tengok sikit skill. Terbang di udara. Style. Gempak guys. Alamak, okay. Ada event nampak kayaknya. Freestyle Spot Skateboard. Okay, jom kita main event. Okay, competition start in 5 seconds. Okay, kita akan main event ni sebenarnya. Wah, menarik lah game Vans World ni. Okay, jom. Okay, time left. Okay, kita kena buat skill lah nampak gayanya. Okay, kena buat skill banyak-banyak. Okay, nice. Okay. Orang ni skor kosong sekarang ni. 246, okay. Kena buat skill je eh. Ini adalah tema untuk tunjukkan skill. Dinosaur pun main skateboard. Lain macam. Okay, terbaiklah skill orang ni tunjukkan tadi. Wah, boleh jadi atlet ni. Wah, siapa suka main skateboard? Cuba komen sikit kat bawah. Sebenarnya orang ni jujurlah orang ni cakap eh. Jujur orang ni cakap. Orang ni sebenarnya kalau dalam reality memang tak reti naik skateboard ni. Sebab tak pandai nak balancekan bila kontrol nak berjalan tu. Jadi orang ni kagum lah yang mana yang pandai main skateboard ni. Orang ni tak pandai. Bila nak main je kan, nak balancekan asyik jatuh je. Jadi tak berani dah nak main. Vivian pandai. Vivian pandai main betul-betul eh. Akak bomba pandai. Wah. Okay, alamak, orang ni hanya sekadar nombor 3 saja. Pingat gangsa saja. Wah, okay, itulah dia.
Okey, skill-skill yang menarik juga orangnya dapat tunjukkan sebenarnya. Baik, orangnya nak tunjukkan kepada anda semua. Orangnya akan buat satu slow motion. Okey, kita akan buat slow motion. Okey, ini dia, kita akan tunjukkan slow motion orangnya skill. Okey, up. Okey, itu dia. Okey, style tak, guys? Okey, satu lagi slow motion. Gempak, guys. Wah, okey. Dahlah cukup lah tu skill-skill orang ni. Tak sop sangat dengan skill. Orang kata yang mana tak sop dengan skill ni nanti apa ni, nanti terjatuh. Baik, Hora tekan home. Macam mana nak tekan home? Mana ada button home? Ada kat atas. Okey. So okey, jom kita explore dekat tempat Vans World ni. Wah, orang ni boleh puji dia punya map ni sebenarnya cantik. Dia punya map ni sangat cantik. Okey, jom kita explore. Okey, ni apa benda ni? Okey, kita tak nak join freestyle lah. Benda yang sama je macam tadi. Kita time to explore. Okey, FIFA naik atas eh. Okey, kejap FIFA. Relax. Kejap. Kejap lagi orang ni nak beli kasut van baru lah. Baru style sikit. Kejap FIFA. Wih, naik atas FIFA. Wih, tinggi betul eh. Atas bumbung ni ada apa? Wah, cantik lah. Huyo, lain macam FIFA. Dia main skateboard atas bumbung. Tak takut jatuh ke FIFA? Okay, hup. Yo. Style lah, guys. Wih, break. FIFA. Okay, takutlah orang ni. Gayat. Takut. Selamat, guys. Okay. Mana yang lain? Okay, nampak guys. Yang lain tak jumpa. Okay, FIFA, hati-hati FIFA. Okay. Terbaiklah, guys. Lawa lah dia punya map ni. Memang sangat lawa lah sebenarnya. Memang bersantai je lah kita. Oh, orangnya ada nampak sesuatu kat situ. Macam ada tangga dekat situ. Alright. Oh, ini pertandingan. Oh, antara orang ni lawan FIFA eh. Uish, tak adil ni. Okay, itu dia. Orangnya nak try buat skill indie pula. Tak jadi sangat skill indie ni. Okay. Itu dia. Terjatuh, guys. itu dia. Orangnya terjatuh, guys. Memang terbaik lah, itulah dia. Game ni sangat seronok sebenarnya. Okay, orangnya dapat XP. Okay, sekarang ni orangnya dah level 3. Orangnya nak tengok macam mana dengan duit yang orangnya kumpul ni sekarang ni. Kita pergi home balik. Orangnya nak pergi shopping pula. Okay, map ni terlalu besar untuk explore. Jadi sekarang ni orangnya nak custom kasut orangnya. Create your custom shoes here. Okay, kita tengok sikit akak bomba. Tengok kasut akak bomba. Wih, lawa lah kasut dia warna biru. Alamak, lawa akak bomba. Okay. Change shoe. Okay, ni dia change shoe. Okay, kita boleh change. Kita tengok kasut-kasut. Tak boleh pun keluar. Kena beli dulu eh. Alright, dia kena beli dulu. Alamak, $299. Lawa. Ini adalah authentic shoe. Navy. Wah, cantik. Yang lembu, yang kasut lembu ni cantik. Kasut lembu ni. Okay, kat sini kasut apa ada? Kasut slip-on navy. Cow print. Mahalnya. $149. Mahal sangat lah. Okay, ini kasut-kasut yang cantik. Ada tak kasut-kasut yang lawa? Yang ni orang ni berkenan ni. Navy white. Okay, orang ni beli yang ni lah. Yang ni orang ni beli. Okay, yang ni orangnya pakai. Nampak tak, guys? Tengok tu kasut tu. Gempak kan? Okay, kita boleh custom kasut kita sebenarnya. Orangnya nak try lah custom kan. Jom kita try. Okay, orangnya akan custom old school punya. Okay, kita boleh letak sikit camo. Kita boleh letak galaxy. Menarik, kita boleh buat kasut sendiri sebenarnya. Tapak dia kita boleh custom juga. Kalau kita nak buat camo, buat camo. Dekat tapak dia, dekat heel. Dekat side trip dia, dekat ini bahagian belang dia tu pun kita boleh custom warna dia. Macam-macam sebenarnya kita boleh custom. Memang sangat menarik untuk peminat-peminat Vans. Tolonglah main game ni. Game ni menarik tau. Macam-macam kita boleh custom kasut dia. Okay, itu yang paling menarik. Baik, kita sambung explore sebenarnya. Tak habis explore lagi. Okay, jom. Zack Anthem. Peter Parker kan? Okay, jom. Okay, kita sambung explore sikit. FIFA rasanya nak tunjukkan sesuatu tu. Tersangkut. Okay. Ada tempat lah dekat sini. Wow, okay. Macam ada pantai kat depan sana tu. Kita cuba tengok dekat pantai tu ada apa-apa. Wow. Bukan pantai.
Ini tempat bersantai-santai. Wah, ada tangga kat bawah tu. Wah, ada tangga-tangga. Okey, orang ni nak turun tangga ni. Okey. Hup, okey. Stylo lah. Wah, ada pantai ke kat sini? Orang ni pun tak pasti. Dia macam ada tersekat batu kat sini. Okey, sangat besar juga map dia sebenarnya. Okey. Hup. Wah, itu dia. Ini dia pantai, guys. Yes, ah. Woohoo. Wah, ini dia pantai. Wah. Best, guys, main skateboard ni. Wah. Okey, ada lagi map dekat sana. Okey. Oi, alamak. Masuk laut, guys. Orang ini masuk laut, guys. Basah. Aduhai. Okey. Kita keluron dulu. Okey. Okey, orang ini tak pasti. Ini map ni rasanya map yang kita dah lalu tadi. Okey. Ini map yang dah lalu. Okey, orang ini akan cuba naik tangga ni. Baik. Orang ini dah berjaya naik pangkat jugalah level 3 daripada level 1 tadi. Okey. Ini dah. Okey, orang ini nak pergi ke bandar tu. Mana yang lain ni? itu pun yang lain. Okey, kita nak pergi kat bandar kat depan tu pula. Macam ada bandar lagi besar kat sana. Wah, ada macam-macam. Wah, ini tempat kita dah main tadi. Alright. Wah. Wih, lawa lah guys game ni. Okey, ini bandar yang orang ni nak tengok kat belakang sini. Ush, ada basikal juga kat sini. Orang ni tak pasti boleh naik ke basikal tu. Alamak, tersangkut pula. Okey, race, ada race. Okey, kita akan join race. Ada race pula, guys. Ini yang kita nak ni. Okey, perlumbaan skateboard sebenarnya. Okey. Get ready. Okey, bro Manjib, abang kucing. Dan juga Adib experience. Okey. Hup, alamak. Ush. FIFA laju-lajunya FIFA. Wih, lajunya FIFA. Hup, alamak. Okey. FIFA mendahului. Orang ini berada di kedudukan nombor 2 sekarang ini. Adib potong oleh Adib. Orang ini berada di kedudukan nombor 3. Wih, lumba skateboard ni sesuatu yang menarik perhatian orang ni sebenarnya. Alamak. Alah, FIFA. Alamak. Orang ni tersangkut. Alamak. Orang ni tersangkut bersama Adib. Alamak. Tersangkut, guys. Alamak, orang ni dipotong. Alamak, orang lagi dipotong. Tak perlu orang jalan kaki je. Tak lepas pula kat sini. Okey, akhirnya lepas juga. Okey. Ini dia. Sayang sekali orang ini gagal habiskan. Aduhai. Nombor last guys. Aduhai. Okey. Banyak tempat kita dah explore. Ada lagi kita tak explore sebenarnya. Bandar ni cantik. Bandar dia futuristik sikit lah. Dia boleh old school. Dia ada old school. Dia ada yang ada nampak futuristik sikit. Tapi kebanyakan bandar yang dalam game ni kelihatan old school lah. Ada tema-tema yang skateboard untuk freestyle. Orang yang suka main skateboard ni memang suka bandar-bandar macam ni lah. Okey, ada satu jambatan di sana. Alright, orang yang akan cuba menuju ke jambatan ini. Okay, kita semua sama cuba naik jambatan ni. Okay, tak boleh, guys. Okay, kita naik skateboard balik. Wah. Besarlah, guys. Kita terjun. Kita terjun. Stylo. Mana FIFA? FIFA ada tunjukkan sesuatu. Sini. Mana? Okay, sekejap. Orang yang kena naik atas tu. Allahuakbar. Terjatuh pula kat sini. Alamak, macam mana nak naik ni? Okay. Okey, kita kena pusing balik. Ini dia. Okey, nak naik balik ke tangga tadi. Okey, naik balik tangga. Okey. Kita kena naik balik belakang. Okey, ini dia. Alright, jom. Kita try tengok. Ini menarik ni kalau terjun daripada atas tu. Okey, jom. Orang ni nak try challenge, orang ni terjun. Alright, ada race lagi. Alamak. Race ke tak? Join race. Ini misi balas dendam ni. Okay. Get ready. Okay, go. FIFA. Asyik FIFA je laju. Neko pun laju. Alamak. Okay. Oh yeah. Steady. Alamak. Kenapa dia buat skill pula?
Alamak. Okey, orang ini nombor ketiga sekarang ini. Neko masih lagi mendahului. Orang ini cuba memotong Neko. Ah, nampak gayanya Neko menjarakkan jauh jiri dia daripada distance Horagi. Ah, nampaknya Horagi semakin perlahan di sini di kedudukan nombor 2. Okey, Neko berada di kedudukan nombor 3. Walaupun dia berada di hadapan Horagi tetapi disebabkan dia tak terlepas satu checkpoint, maka dia berada di kedudukan nombor ketiga sekarang ini. Alright, mana ni jalan yang betul? Okey, ini dia jalan yang betul. Okey, orang ni nombor 2 sekarang ni. Okey, nombor 2, satu pencapaian yang baiklah sebenarnya. Wah, seronok game ni. Wah, orang ni dah fall in love with Vans. Ada statue Vans dekat sini. Perhatikan di sini ada statue Vans. Boleh ambil gambar kenangan di sini. Itu dia besar guys statue dia. Wah. Terbaiklah, memang terbaik. Wah, ini ada Tokyo, bandar Jepun dekat sini. Welcome to Blossom Street Kid. Ini dia, kita try main sikit. Map dia sangat besar sebenarnya. Okey, orangnya buat skill sikit. Okey, kita cuba slow mode sikit. Kita nak tunjuk skill sikit, okey. Itu dia. HD guys, saksikan slow-mo tu guys. Okey, lagi sekali. Slow-mo sikit. Aduh, kucing menyampuk pula. Okey, kita tutup terlebih dahulu slow-mo. Kita cuba buat skill lagi. Okey. Tak jadi pula buat slow-mo. Okey, ni dia slow-mo. Okey. Alamak, style lah. Ulama. Okey, ada satu tempat ni, okey. Orang yang aku cuba buat slow mo di sini. Okey, awal sangat. Okey, ni orang yang aku cuba buat slow mo. Okey, hop. Okey, alamak, tak jadi lagi sekali. Lagi sekali buat slow mo. Okey. FIFA pun buat slow mo dekat atas tu. Okey. Itu dia orang ni berpusing. Tak ada skill sangat. Okey, ni dia. Skill sikit je. Itu dia pop show off. Wah, orang ni tertarik dengan slow mo ni sebenarnya. Wah, okey. Tunjuk skill sikit. Itu dia indie kick flip. Baik guys, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang boleh cuba main game Vans World ni. Banyak tempat yang anda boleh explore kat sini. Jangan lupa ambil gambar dengan statue ni bila main game ni. Barulah style. Okay guys, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.